Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita update video lagi. Tadi nggak sempat ngerekam pas proses bongkarnya. Cuma kalau bongkar itu standar aja ya. Yang penting metal-metal sama ini nggak keliru aja. Kalau metal masih dipakai, nanti dikembalikan lagi sesuai posisinya ya, karena ausnya tiap metal itu pasti berbeda. Oke. Nah, ini sudah terlepas semua ya, mulai dari kruk as, piston, terus noken as sudah terlepas semua. Terus pompa oli juga sudah terlepas. Oil jet juga sudah terlepas. Ini sekilas untuk metal duduk. Sekilas loh ya, belum cek lebih lanjut lagi. Sekilas masih bagus. Rencana mau kita belikan plastik gag untuk kita ukur berapa ininya ya, clearance-nya ya. Tuh. Terus untuk liner yang nomor 2 ini tadi, nomor 2 yang ini. Nomor 2 ini tadi linernya ikut piston ya, piston dikeluarkan linernya ikut. Karena memang sesak ya, karena dampak overhead itu sesak, jadi linernya ikut terlepas. Ini piston yang udah terlepas. Untuk piston nomor 1 tadi kita coba cek bagus, masih kemungkinan masih bisa dipakai, tetapi kita akan cek setelah dibersihkan ya, cek lebih detail setelah dibersihkan apakah memang masih bisa digunakan atau memang harus ganti. Nah, ini yang nomor 1. Yang nomor 2 kita lihat juga, otomatis yang nomor 2 ini sempat ada air ya. Ini kalau kita lihat sekilas sih masih lurus, masih sama. Kalau kita lihat sekilas nggak ada kebengkokan. Sulit. Nah, ini sekilas nggak ada kebengkokan ya. Kemarin kita cek ketinggian piston juga sama. Nah, yang paling parah yang nomor 2 ini. Nah, ini hancur. Pistonnya yang nomor 2 ini hancur, baret juga. Kiri kanan ya hancur. Ini kena, ini kena, ini kena. Gak tahu kenapa ini dulu kok bisa kayak gini. Hanya yang nomor 2. Terus nomor 3, nomor 3 ini juga baret ini. Nah, nomor 3 ini juga baret. Nomor 3 baret. Yang sebelah sini baret apa enggak? Sama, sebelah sini juga baret. Ini. Baret-baret juga. Terus nomor 4 ini masih lumayan. Masih sepertinya sih masih bisa digunakan, tapi akan kita lihat setelah dibersihkan ya, lebih detail lagi nanti akan kita lihat. Ini liner yang nomor 2 yang rusak. Mungkin macet di sini ya, akhirnya kan ini lengket ya, sisa-sisa piston yang terbakar ini lengket masuk akhirnya pistonnya nggak bisa keluar. Ini linernya malah yang keluar. Nanti liner akan kita ganti. Terus untuk kruk as dan lain-lain juga kondisinya masih bagus.
Nah, kruknasnya aman, nggak ada beret-beret. Sekilas ya, nanti akan kita cek, benar-benar cek setelah dibersihkan ya. Nah, kondisinya masih halus, tinggal lihat clearannya aja. Ini mantap, mantap. Oke ya, mungkin itu saja dulu. Ini oil jet. Nah, sementara itu saja dulu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.